mendapatkan foto bersama ya, tapi ada beberapa yang nggak ada, termasuk juga Anissa. Anissa kenapa nggak bisa? Diajak nggak? Mau, mau. Diajak. Jadi waktu ada yang ceritain guys, ceritain. Eh kamu gimana? Kenapa sih kamu selalu ngelempar ke orang lain? Nanti isinya katanya kenapa sih Charlie mulai jawab? Oh, iya, 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 iya. Siapa tolong dibantu Charlie, tolong dibantu. Kenapa jadi Anissa kan udah hijrah. Jadi kan lagi hijrah, lagi hijrah. Udah hijrah, hijrah. Jadi nggak bisa yang pecicilan. Iya. Tapi kan foto doang kan. Tetep nanti kan bajunya Max-nya mau itu, terus kan bajunya kita kan juga dijahit, Kak. Beli jadi. Oh, yeah. Jadi sebenarnya dari foto itulah nanti akan dibikin sesuatu-sesuatu lainnya. Semoga, doakan saja. Kita doakan ya, semoga lancar ya. Oke, lanjut. Berikutnya, seperti biasanya saya akan bertanya kepada mereka semua. Pertanyaan harus jawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah? Ya, orang apa tuh sama dia? Panjang ya sama dia, Kak. Charlie! Apa pula, aduh. Fitnah atau fakta, Charlie? Pasti fitnah itu. Kalau disuruh milih, kamu maunya nggak jadi leadernya Cherry Bell. Udahlah pusing urusin member, bayarannya juga sama kayak member yang lain. Padahal repot kamu yang sering kena gosip kamu. Fitnah. It's an honor for me to be their leader. Res. Padahal itu pertanyaannya yang dulu Charlie. Itu sebenarnya itu pertanyaan titipan tadi. It's an honor, Kak. Enggak, tapi pusing gak sih jadi leader gitu? Enggak usah dipikirin, Kak. Berarti pusing ya? Dinikmatin aja. Pokoknya kalau gue udah mulai pusing, gue ngamuk aja. Ada katanya kalau selain karena jadi leader, apalagi jadi sering kan dijadiin PR. Hah? Sering jadi PR, Cherry Bell kalau ada member baru, dianterin ke kamarnya itu. Oh, enggak. Mohon maaf, itu PR atau kayak waiter? Silahkan datang, sama datang. Kamu dulu ketika bergabung yang memperkenalkan itu iya, siapa? Charlie. Iya, tapi bukan memperkenalkan ke kamar, Kak. Ya maksudnya, ini dia buka hotel apa? Iya, di kamarnya anak-anak, kalau makan di sini gitu enggak? Bukan, jadi tuh biasanya Kak, biasanya tuh kalau dulu produsernya kita sama koreografernya kita sih, aku bingung juga dia leader dance-nya tapi tetap ini ya, ini ada personil baru masuk, kita diajarin bagian ini ya. Kamu enggak, padahal itu siapa? Dia. Dia nih sama Gigi. Oke, okay. Angel kalau gitu sekarang. Lanjut. Aduh. Kalau sekarang ngomongnya cadel karena pas SD kamu suka ngomong dicandal-candalin sama teman kamu dan akhirnya kamu jadi cadel beneran. Fitnah atau fakta? Fitnah. Ular melingkar di pagar bundar-bundar. Ular melingkar di pagar bundar-bundar. Dia ular melingkar di pagar bundar-bundar. Dia cadelnya D. 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 Dino. 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 Dodo. Dodo. Ah, gak bisa ya. Duduk bersama. Di depan dapur. Dodo. Dodo di depan dapur. Di depan dapur. Iya. Udah. Dapurnya di dapur. Iya. Apa? Udah. Kristi kalau gitu ya. Fitnah atau fakta? Kamu adalah anggota Cherry Bell yang paling berantakan. Hah? Dan jorok. Karena kalau lagi ingusan bukan nyari tisu apa. Malah cari baju buat ngelap ingus. Kalau itu benar kan? Kalau itu benar ya. Iya, tapi ternyata. Iya, tapi baju kotor. Oh, baju kotor. Tapi yang pertama baju kotor aku bukan baju kotor mereka. Iya. Tapi kalimat iya. Pertamanya premis pertamanya salah, Kak. Iya. Yang benar siapa? Enggak paling jorok. Cherry Bell yang paling jorok bukan dia. Siapa? Enggak ada di sini. Orangnya enggak ada di sini. Dia mengakui kok. Oh, gitu ya. Tapi kalian masih buka. Bukan. Oh, tapi yang paling jorok itu kalian masih berteman-teman mereka. Masih. Tebak. Enggak, aku sih. Enggak usah bikin masalah. Nopi, Vita atau Fata? Kamu dulu pernah keterlaluan banget di ghosting sama cowok. Wow. Soalnya waktu itu kamu udah dandan cantik banget siap-siap dijemput. Taunya cowok itu hilang, gak ada kabarnya. Sama ada, ada. Udah gak bareng kita ya. Masih. Yang mana? Yang itu, yang udah di basecamp terakhir kan? Basecamp iya, ya, pernah yang depannya A bukan? Yang bukan. Kita akhirnya temenin kamu di mall. Cibi suaminya nonton. Ya gila, jadi karena ini nanti gak dijemput loh. Itu kan zaman dulu banget, zaman masih itu. Ingusan, ya kan? Pernah gitu, dandan tiba-tiba cowoknya gak datang. Akhirnya kalian mesti nemenin. Gak pernah lah, masa aku cantik-cantik kayak gini. Iya. Ya kan gak pernah kan? Iya, tapi nanti kalau cowok itu nonton dia yang nyesel kok ya. Sudah nyesel ya? Ring! Iya.
Fakta. Di antara anggota Seri Bel, kamu adalah yang paling overthinking dan suka parno. Bahkan kalau udah ada solusi yang dipikirin, kamu adalah hal jeleknya dulu. Fitnah atau fakta? Bener gak dia? Ini yang kasih informasi siapa sih? Kok hebat banget ya sih yang ngasih info? Ini telekinesis ya, baju kita gitu ya. Gak ada kamu, gak suka overthinking? Mikir iya tapi gak sampai over sih. Oke. Depresi dong. Temennya suka pandang ngeliat dan berpikir ini apa maksudnya temennya. Soalnya dulu dia kalau overthinkingnya tuh kayak di base camp suka tiba-tiba aaah gitu. Katanya dia ngebayangin kayak ada setan, ada apa bentuk jadi maksudnya overthinkingnya tidak disampaikan by verbal gitu loh. Lewat. 11 tahun pacaran akhirnya nikah. Karena ngerasa COVID sebagai alarm kehidupan. Nah, sering mendengar kabar duka jadi wah ini harus disegerakan. Oh, takut meninggal. Nah, apa fakta? Emang udah dilamar. Udah harusnya ya. Emang sudah harusnya. Tapi ternyata COVID. Ada pandemi jadi diundur. Oh jadi diundur. Akhirnya menikah ya memang karena udah seharusnya. Menikah karena lagi pandemi kan gak bisa rame-rame kan. Jadi ini saatnya. Sekarang rame-rame ya. Hemat budget. Hemat budget kak. Kan biasanya aku pada datang kalau kalian menikah kan. Iya. Parah banget udah diundang gak datang. Ya kan lagi pandemi. Alasan aja. Kesia, fitnah atau fakta? Suami kamu sebenarnya agak ragu. Agak-agak ragu. Kesia yang ragu. Kamu gabung lagi di Cherry Bell dan bikin sesuatu sama Cherry Bell. Fitnah atau fakta? Nah. Bener ya, coba direkam tolong. Beneran fitnah. Dia mendukung. Oh, bener. Dia mendukung tapi tau-tau dia hamil lagi. Ya itu cara mendukung suaminya. Suami mendukung cara itu. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan Q&A. Kita lihat sebelah kanan pertanyaan pertama buat siapa? Kerli. Apa benar cinta kamu gak akan pernah padam sama Arthur? Karena dulu pernah masa sulit gak nunggak bayaran kuliah 100 juta dari Arthur yang belain bayarin duitnya. Enggak, ada. Gimana sih ceritanya tuh sebenarnya? Mana ada cerita kayak gitu? Bisa di next? Pulang, jawab pulang. Itu lo, masa gitu aja di next? Ini kayak lagi fun, tiba-tiba langsung kayak... Enggak ada dong. Enggak ada, pokoknya semua yang dia lakukan memang selalu bikin aku yakin kalau dia adalah calon ayah dari anak-anak. Satu aja contohnya. Apa ya ketika aku, ya Bella seperti yang kakak bilang tadi. Bintang ke Gading, itu satu ya. Oh gini, tadi kan lu tanya kan kak, jadi leader anak-anak ini kan melelahkan juga ya kan. Nah somehow kan kita menjadi public figure gak bisa semua nyampein gitu kan. Ke orang-orang gak diseritain semua. Nah dialah yang menerima keluh kesah itu, terima tapi tetap tidak disampaikan keluar-luar juga. Jadi bisa dipercaya gitu ya. Yes gitu, udah jadi kayak abang, eyang. Best friend. Best adik, semuanya lah. Adiknya emang gak berkadarkan, semua tapi dia aja sendiri. Dan dia sendiri. Yang berikutnya pertanyaan selanjutnya buat siapa? Christy. Ada perasaan nyesel gak dulu pas konflik bubar terlalu dibawa perasaan sampai gak mengundang anggota Cibi ke nikah? Itu ayo. Coba ini ya, nyampe ke nikah tetap di rumah. Ya gini, kita berhati-hati. Gimana kece?